Oke guys, selamat malam. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara memasang jack kanan ke kabelnya dengan benar. Simak video ini terus. Oke, pada malam hari ini atau pada hari inilah ya, saya mau buat tutorial bagaimana cara memasang jack kanan seperti ini pada kabelnya ya, kabel stereo seperti ini dengan benar ya, dengan meminimalisir noise yang ada di kabel ini. Oke, langsung saja ke videonya yang tutorial. Oke guys, ini adalah bahan-bahannya yang kita perlukan ya untuk memasang jack kanannya seperti ini. Yang butuhkan adalah jack kanan ya harusnya. Terus yang kedua adalah ini ya, kabel stereo daya mic adanya yang kecil ya, kalau yang besar juga ada sama ya, isinya tiga ini ya stereo soalnya. Ini kita buka dulu ya. Oke, untuk pemasangannya ini ada tiga pin ya sini. Ini pin yang pertama, kelihatan enggak ya? Coba saya zoom dulu. Nah, ini pin pertama adalah ground ya. Ini pin pertama yang mana? Ntar saya enggak ada. Oke, ini untuk yang ini adalah grounding ya. Terus yang nomor 2 adalah positifnya atau sinyalnya masuk. Dan yang 3 juga di sinyal masuk negatif. Kalau untuk mic condenser adalah yang nomor 3 adalah positif ya, buat mensuplai tegangan. Kalau nggak salah sih ya. Tapi kalau untuk non-balan biasanya induk positif negatif ya. Ini grounding, ini positif, ini negatif. Kalian bebas ya, bisa milih warna ini warna merah, ini warna putih, atau ini warna merah, atau ini warna putih. Bebas. Intinya adalah ini nomor satu adalah grounding. Ini dua ini jangan digabung dulu ya. Nanti kalau pantomnya terpencet, tidak sengaja tertekan, maka mixernya bisa rusak karena 48 volt masuk ke input dari channel yang Anda masukkan, nanti akan rusak IC-nya ya. Oke, langsung saja saya pasang ya, saya percepat videonya. Oke guys, ini sudah jadi ya pemasangannya. Jack kanannya sudah saya pasang seperti ini. Oke, saya buka ya untuk pemasangan warna-warna kabelnya. Ini saya buka. Selamat bro.
Oke, ini ya. Ini adalah untuk warna merah, saya masukkan ke pin nomor 2. Ini pin nomor 2 warna merah itu pin nomor 2. Untuk warna putih itu pin warna nomor 3. Untuk satu tetap grounding ya. Oke, untuk grounding juga yang jack yang kecil ini ya, yang seperti ini. Yang buat ke body harus dipasang juga ya. Karena kalau nggak dipasang biasanya dengung ya kalau dipegang body ininya, yang ini bisa dengung, makanya di groundingkan juga biar nggak menghilangkan dengung. Oke, mungkin itu aja ya tutorial pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih Mas Bro.